Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan membahas tentang agar doa bisa terkabul. Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti akan mengabulkan doa kalian itu." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Majah juga mengatakan bahwa berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kalian itu akan dikabulkan olehnya, dan ketahuilah bahwasannya Allah tidak akan mengabulkan doa yang timbul dari hati yang hampa, yakni tiada kesungguhan. Dari sumber tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengijabahi doa mereka yang hatinya diliputi dengan keraguan, dan sebaliknya orang yang senantiasa sungguh-sungguh dalam berdoa dan teguh dalam keyakinannya, maka sudah pasti Allah akan memperkenankan doanya tersebut, sebab Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan perlu kita garis bawahi sahabat sekalian, bahwa terkabulnya doa seseorang bukanlah berarti seketika itu juga Allah memberikan apa yang menjadi keinginannya tersebut. Tetapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menunda waktunya ataupun akan dijadikan perbendaharaan kelak di akhirat. Semoga sahabat sekalian, doa-doa kita bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.